Apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya. Terima kasih. DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak KIA menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Undang-undang tersebut disahkan saat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 Selasa 4 Juni kemarin sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Adapun 6 poin pokok pengaturan dalam RUU yang disepakati oleh Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah, diantaranya kebijakan yang dapat menguntungkan bagi para wanita khususnya ibu. Pertama, perubahan judul dari Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi RUU KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Kedua, penetapan definisi anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama. Definisi anak pada 1000 hari pertama yaitu kehidupan dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun. Sedangkan definisi anak secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan. Bagi setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Sang ibu berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat. Keempat, soal penetapan kewajiban suami untuk mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti. Suami mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya. Atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 2 hari. Kelima, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Keenam, pemberian jaminan pada semua ibu dalam keadaan apapun, termasuk ibu dengan kerentanan khusus. Di antaranya ibu berhadapan dengan hukum, ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, serta keadaan lainnya. Termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan peraturan perundangan mengenai penyandang disabilitas. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.